Generasi milenial dianggap sebagai salah satu penggerak ekonomi digital terbesar di Indonesia. Lembaga survei Alfara Research Center melaporkan hasil riset terbaru mengenai perilaku dan preferensi konsumen milenial Indonesia dalam menggunakan aplikasi produk maupun jasa melalui perdagangan elektronik atau e-commerce. Mayoritas e-commerce itu salah satu caranya dia adalah promo yang diskon. Semua kalau kita lihat yang shopping, mau yang transportasi online, mau yang digital payment sekalipun, hotel booking, tiket, semua menggunakan promo itu sebagai salah satu senjata utama untuk menarik konsumen. Tapi itu tidak langgeng ya, itu hanya bagus ketika untuk akuisisi konsumen baru. Untuk memaintain itu, maka layanan itu menjadi penting agar dia tidak pindah-pindah. Tadi kan salah satu ciri milenial gampang pindah. Nah, caranya bagaimana dia narik melalui promo, tapi untuk biar dia nggak pindah, layanannya harus tetap oke.